Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya kura-kura lucu sekali. Nama saya adalah Lala teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya mau makan malam teman-teman dengan menggunakan sayur. Wih, sayurnya banyak banget teman-teman. Wah. Kita harus makan sayur sebanyak-banyaknya ya teman-teman, biar sehat, pencernaan sehat dan jadi badan segar teman-teman. Di perut saya juga sehat sekali ini teman-teman. Wah. Kita makan. Wah. Ini kebetulan sayurnya sangat segar jadi mantap teman-teman. Makannya jadi lahap aku teman-teman. Tapi sebelum makan, teman-teman harus berdoa dulu ya. Ini kebetulan tadi sudah berdoa ya teman-teman. Jangan lupa pokoknya sebelum makan kita berdoa dulu. Wih, enak banget ini teman-teman. Ini sayur sawi ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau di rumah harus makan sawi dan sayur-sayur lain ya teman-teman, biar badan sehat dan pencernaan lancar teman-teman. Wih, makanku lahap banget ya teman-teman. Biar gemuk ya teman-teman. Wih, mantap teman-teman. Kita makan terus ya teman-teman sampai habis pokoknya teman-teman. Kalau kamu di rumah makan apa teman-teman? Sayurnya kesukaanmu apa ya teman-teman? Tolong komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman sebelum meninggalkan channel ini, supaya kamu tahu update setiap hari kegiatan si kura-kura lucu ini ya teman-teman. Wih, kita update terus setiap hari ya teman-teman. Wih, mantap banget. Pokoknya kita makan terus ya teman-teman sampai saya tumbuh dewasa teman-teman. Wih, kekenyangan ini teman-teman. Wih, kita coba makan lagi. Hap. Wih, enak banget teman-teman. Walaupun sudah kenyang, rasanya pengen makan dan makan lagi teman-teman. Karena sayur ini sayur seger dan dicuci bersih ya teman-teman ini teman-teman. Wih, sampai ke muka-muka itu teman-teman. Wih, muka saya sampai ketutupan tidak terlihat teman-teman. Wih, makan juga jangan lupa minum juga ya teman-teman, biar tidak seret teman-teman. Wih, mantap sekali. Enak. Pokoknya enak banget ini teman-teman. Coba rasakan sayur sawi ya teman-teman. Bisa dimakan dengan dicampurkan beberapa makanan lain teman-teman. Bisa seperti mie, bisa dibuat sayur dan sebagainya. Kalau saya sih sukanya langsung saya makan aja ya teman-teman, yang masih segar dari persawahan atau pegunungan ini teman-teman. Jadinya pasti masih fresh dan segar banget ya teman-teman. Nyam, pokoknya mantap teman-teman. Sampai perutku kekenyangan ini teman-teman. Tapi gimana lagi, masih kepingin makan terus ini teman-teman. Wih. Ayo kita lanjut makan lagi ya teman-teman. Wih. Wih, semangat, saking semangatnya aku jadi ketutupan lagi muka aku teman-teman. Weh, oke lah teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi channelku ini dan semakin update terus pokoknya.